Okay, dalam topik yang mula sekali, topik pengenalan adalah geometri, geometri line. Biasanya kamu akan buat garisan geometri. Okay, kamu tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Construct a line through point P perpendicular to line AB. Ini adalah bagaimana kamu nak melukis garis serenjang. Bahasa Melayu dia serenjang. Bahasa Melayu dia serenjang. Bahasa Inggeris dia, bahasa Inggeris dia perpendicular. Ah, jangan esok saya sebut perpendicular. Cikgu apa perpendicular tu? Kamu mesti tahu perpendicular garis serenjang. Dia ada lagi satu garis selari. Selari maksudnya nama tiga apa? Parallel. Ah, sebutlah banyak kali. Pandailah. Okey, kita tengok bagaimana kita nak membina garisan serenjang. Kamu akan diberi satu garis. Contohnya A, B, ada satu titik di luar. Okey, kata titik P. Bagaimana kamu nak membuat garisan daripada titik P ke garis AB ni 90 darjah. Okey, 90 darjah perpendicular. Macam mana nak buat? Okey, senang je, tak susah. Tak kisahlah garis kamu tu macam ini ke AB, garis ini P, 90 darjah. Garis kamu tegak ke macam ni, A, B kat sini, P, 90 darjah. Okey, kalau kamu tengok pada soalan yang pertama, AB garis pada titik P perpendicular AB. Senang aje. Okey, kamu buka kamu punya jangka lukis. Okey, tandakan pada garisan AB ni mana-mana. Faham? Okey, kamu buka sesedap rasa. Okey. Boleh? Boleh ke tak boleh? Ha? Boleh, boleh. Ke kamu dah pening? Ataupun kamu buat separuh, bukan separuh bulatan, lengkok yang menyentuh garis A dan juga garis B. Okey? Boleh? Tengok saya buat, tengok saya buat dulu. Tengok buat, jangan buat dulu. Okey, buka sesedap rasa. Jangan buka luas sangat, terkeluar. Nampak? Kalau kamu buka pendek sangat, langsung tak sampai ke garis AB. Kamu buka sampai, okey, boleh kena. Kat sini pun boleh kena. Seelok-eloknya. Okey, boleh kena sini, boleh kena sini. Okey, buat dua. Okey, yang ini dinamakan lengkok. Okey, dapat. Okey, sekarang dalam pada garis AB kita ada dua titik persilangan. Okey, ada dua titik persilangan. Daripada titik persilangan tu kamu bina. Ini kamu dah belajar form 3 betul? Okey, kamu buka jarak sesedap rasa juga, macam masak kan. Okey, tandakan di bawah satu, di sini sampai ada persilangan. Jangan ubah dia punya jarak yang pertama dengan jarak yang kedua ni, jangan ubah. Mesti sama. Kemudian dah ada kan? Okey, gariskan garis tersebut. Nampak? Okey. Garis ini adalah serenjang 90 darjah. Percaya atau tidak, kalau kamu tak percaya cakap saya tipu ke, kamu pula guna ini. Okey. Boleh? Boleh? Okey.